sekarang saya lagi ada di Peak Pantai Indah Kapuk, dan di depan ini bisa dibaca ya, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Mangrove Resort. Bisa dilihat. Sementara yang di sebelah kanan kita ini adalah Yayasan Suci. Ini gede banget asli. Bangunannya udah gitu keren. Saya rasa mungkin ini adalah yayasan terbesar yang pernah nih wisatanya seperti ini. Tapi kita nggak masuk ya, soalnya lagi ada ini. Tuh, dalam. Dan ini pintu masuk Suci School. Coba kita kelilingin. Kalau mau ngeliat bukti bahwa Yayasan Suci ini gede, ini adalah Yayasan Buddha Suci Indonesia. Kalau yang di sebelah kanan itu sudah Taman Mangrove. Mobil-mobil parkir, saya rasa itu adalah mobil Gojek, GrabCar, sama GoCar. Ini yayasannya. Ini yayasan. Dan di atas, bisa kelihatan ya. Di atas ada gedung Indomaret. Itu adalah menara Indomaret pas di bundaran ya, masih gaya sana. Bahkan di atas itu ada Suci Hospital, rumah sakit Yayasan Suci. Sebelah kanan kita itu Peak Avenue, terus ada Swiss Hotel. Ini Suci Kindergarten yang kelas TK ya. Ternyata di sini dia juga punya ada ITV. Tuh. Gede banget. Wah, Yayasan Suci, bahkan ada orang yang lagi foto. Sucinya belum habis. Masih ada dong. Dan ini adalah Suci Hospital, rumah sakit dari Yayasan Suci. Di sini pintu masuk perumahan Cluster Gold Pass. Dan ada Market City. Parkirannya di sebelah kanan. Wow, mobilnya mau mundur. Ini ada Kacia. Yang ke depan itu mau ke arah Golf Island. Nah, kita mau putar balik. Aduh, lanjut dulu. Wah, salah tadi aturan. Terbalik, tapi mobilnya kencang-kencang dari arah belakang. Salah tadi ngambilnya terlalu ke kiri, jadi mau masuk ke kanan agak susah. Oke, sekarang rezeki. Nah, yang ke arah sana itu ke arah Pulau G, yang Pulau Baru.
uangnya banyak. Ini ada fresh market di Pik. Kemudian di sebelah kiri di sini ada Food Plaza. Pik ya. Jalanannya lebar banget ya, dan dia sebenarnya nggak pakai aspal tapi on block. Berapa ribu on block ini disusun untuk bikin jalan selebar ini ya. Di sebelah kiri ada pom bensin. Patroli lagi dari pedagang liar. Ya plus minus sih, soalnya kalau kemudian ada BCA ya. Mungkin suara saya nggak kedengeran soalnya kebetulan nggak pakai clip on. Kalau kita lurus itu ke arah jalan tol, ini bunderan gede ya. Yang di sebelah kiri kita ini adalah Pik. Di depan ada Menara Indomaret sama Agung Sedayu Group Tower, ini towernya. Di depan sudah mulai macet. Saya rasa itu aja untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.